Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwata liman a'azzani Allah wa iyyakum. Hayyakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita di pagi hari ini, merahmati kaum muslimin dan mengampuni dosa-dosa kaum muslimin yang telah mendahului kita dari kalangan orang tua kita, sanak saudara dan umumnya kepada umat Islam di seluruh dunia. Agar senantiasa juga lisan kita bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak doa, meminta syafaat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dihalalkan dari syafaatnya beliau di hari kiamat nanti. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan tahsin interaktif kita, setoran bacaan serta koreksi bacaan kita di pagi hari ini sampai nanti selesai. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, bisa masuk via Zoom dengan link yang sudah dikirimkan, atau bisa menghubungi di 0852-1222-9092. Sekali lagi di 0852-1222-9092, atau bisa menghubungi di nomor WhatsApp jika ingin menelpon via WhatsApp di 0852-5550-0943, di 0852-5550-0943. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pekan lalu. Kita sudah sampai di surat As-Saff pada pekan yang lalu. Kita sudah sampai di surat As-Saff. Sekarang kita masuk di ayat 10 di surat As-Saff. Dan saya menyapa juga teman-teman yang sudah bergabung bersama kita via Zoom. Hayyakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kita mulai dari teman-teman yang via Zoom. Dan nanti kita koreksi bacaan bersama jika masih ada bacaan yang perlu diperbaiki. Baik masalah makharijul huruf, kemudian gunnah, ataupun hukum-hukum yang lain terkait hukum bacaan Al-Quran. Taib, kita mulai dari teman-teman kita yang di Zoom. Ummu Anisa, ada Ummu Anisa? Didekatin sedikit suaranya Umi di HP biar terdengar. Silahkan. Di surat As-Saff ayat 10. Sekarang kita masuk di ayat 10. Suaranya dikerasin sedikit, soalnya kurang terdengar. Nah, lanjut. Mulai dari kata ala tijaratin, ainnya itu dia tidak terlalu ditekan, juga tidak terlalu ringan bunyinya, dia sifatnya bainiyah. Ala sama dengan huruf lamnya, ala tijaratin, ala tijaratin. Masya Allah, senti, lanjut. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
ulat dari kata watujahiduna fi sabil, sinnya tipis, agak lebih tipis sinnya karena sin itu masuk kategori huruf rokhwah. Selain itu dia punya sifat hams. Fi sabili sabili. Watujahiduna fi sabilillahi fi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kho-nya ditebalin sedikit. Dalikum khairul lakum. Khairul lakum. Zalikum khairul lakum inakum ta'lamun. Masya Allah. Satu ayat lagi. Yaghfir lakum dunyadakum wa yudakum jannatin tajri Anhar, hanya anhar. Rohnya tebal karena dia adalah roh hidup yang sebelumnya didahului oleh harokat fathah. Min tahtihal anhar wa nasatihal al-ibadah dan ma'ati adil. Zainya diperjelas sifat sofirnya. Fauzul zul dalikal fauzul. Penempatan huruf zai itu sama dengan huruf sad dan huruf sin. Teman-teman juga yang lain perhatikan huruf sad dan sin sama dengan huruf zai. Ujung lidah itu sejajar dengan gigi seri bawah, jadi tidak kemana-mana ujung lidahnya. Fauzul, fauzul azim. Sekali lagi, dalikal fauzul. Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Ahsanti. Baik, kita lanjut. Siti Rahman, ada? Siti Rahman ada? Ada kitab. Fadhali ummi. Dari ayat 13. Suaranya tidak terdengar. Coba bisa dikerasin suaranya sedikit. Sepertinya terlalu jauh mic-nya dari HP. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainnya diperjelas. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya agak memanjang bunyinya karena dia itu satu rohwa yang kedua. Jeda rohwa itu jauh lebih panjang ketimbang jedanya tawassut. Jadi kalau rohwa itu bunyinya tipis dan agak bunyinya panjang kalau harokatnya sukun. Bismillah, bismillah, jangan langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa ukhra tuhibbunaha. Hanya ditipisin lagi. Tuhi, tuhi, turunin rahangnya. Wa ukhra tuhibbunaha. Wa ukhra tuhibbunaha. Lanjut.
Nasrum min. Jangan dipantul, bukan nas, afwan, bukan nasru. Nasrum minallahi wa fathum qarib. Lam pada huruf apa namanya kata Allah, lam pada kata Allah tebal, bukan minallah tapi minallahi wa fathum qarib. Yod. Wa basyiril mu'minin. Di hamzanya ditekan mu'minin karena dia harokatnya sukun. Mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu. Kepanjangan nunya, afwan umi. Amanu itu cuma dua harokat karena setelahnya bukan hamzah atau alif. Jadi dia bacanya cuma dua harokat. Amanu kunu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama kunu ansarallahu kama. Nah, harokatnya umi, perhatikan harokatnya. Kunu ansarullah ansar. Kalau sih kayak gini, teman-teman yang lain juga perhatikan, belum yang bagian belum pernah dapat. Kalau harokat fathah atau dhamma sebelum kata Allah, maka lamnya itu dibaca lo lo minallah. Tetapi kalau sebelum lafaz jalalah itu hurufnya harokatnya kasrah, maka itu dibacanya la bismillah minallah, bukan minallah. Sekali lagi, nasrung. Afwan, ansarallah. Ansarullahi kama. Masih tebalin sedikit. Ansarallah. Ansarallah. Ansurullahi kama qala Isa ibn Maryam kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansuri ila Allah. Terus. Walal hawariyuna nahnu ansarullahi. Nah, sama. Ini dibaca LO juga lafaz jalalahnya. Nahnu ansarullah karena sebelumnya rakaatnya dhamma. Nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatum mim bani fa amanat ta'ifatum mim bani Israila wa kafarat ta'ifah. Wa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Slotnya tebalin sedikit. Fa asbahu zahirin. Lo-nya digigit ujung lidahnya umi. Zahirin. Fa asbahu zahirin. Masyaallah, ahsanti. Taib. Masyaallah, bagus bacanya, tinggal perbanyak tilawah. Taib, sepertinya ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan Makassar, Ustaz. Oh, Ummu Nurul di Makassar. Silakan Ummu Nurul dari surat Sof. Sekarang kita sudah pindah di surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Oh, saya Ustaz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan, Afwan, berhenti dulu. Bukan wa ma fil ard. Jangan dipantul alif lamnya. Bukan wa ma fil. Wa ma fil ardil malikil kudusil azizil hakim. Sip, lanjut. Walladzi ba'atha fil ummiyina. Mimnya ditahan. Fil ummiyina rasula. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih. Ayat. Tidak, Afwan, bukan dari situ ngulangnya. Karena itu sudah ya. Sempurna maknanya. Langsung. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Taib, ulang dari kata wa in ka, kafnya tipis. Wa in ka. Wa ikanu. Kemudian botnya itu tebal. Bola bolalim. Wa ikanu fi wa ikanu min. Nonya banyak. Kanu. Wa ikanu min qablu lafi dolalim mubin. Insya Allah satu ayat lagi. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kunya panjang. Yalhaqu bihim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu. Tahan, ditahan Umi. Afwan, mimnya ditahan. Kalau dapati mim bertasjid, nun bertasjid, ditahan tiga ketukan. Lamma yalhaqu bihim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Afwan, bukan panjangnya mim, tetapi ketukannya diguna. Lamma itu, bukan yang itu. Mimnya. Wa akharina minhum lamma. Bukan, mimnya yang ditahan. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Begitu Ustaz? Iya, mimnya jadi bukan yang dipanjangin, tetapi ditahan. Yang ditahan itu gunanya, bukan panjangnya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Baik. Wa huwal azizul hakim. Masya Allah, ahsanti. Kawatun jayidah. Bagus bacanya. Jazakillah Umi Nurul di Makassar. Boleh disambung Ustaz sama kakak? Boleh. Silakan. Bismillahi minas syaitonir rojim. Bukan sin Umi. Bukan minas syai. Minas syai huruf syid. Minas syaiqo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Salika. Bukan salika. Afwan, bukan sin. La. Digigit ujung lidahnya, Umi. Zalika. Salika fadlullahi yu'tihi mayyasha'u. Berhenti dulu. Afwan, berhenti dulu. Sampai di situ dulu. Bukan fadl, kalau fadl itu huruf dal. Fadlullah, dalika fadlullah, bukan fadlullah. Sekali lagi.
Dalika fadlullahi yu'atihi mayyasha. Jangan dipantul ini. Umi, boleh dipantul hanya 5 huruf ya. Itu juga harokatnya saat sukun saja. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf kof, dan huruf to. Sisanya jangan. Contohnya tadi, bukan yu'tihi, tapi yu'tihi mayyasha. Zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Bagus. Wallahu. Nah, bukan wallah. Wallah. Mungkin karena kita dialeknya orang Sulawesi, karena kebanyakan dibacalah. Perhatikan kata Allah dalam Al-Quran. Kalau sebelumnya huruf sebelum kata Allah itu harokatnya fathah atau dhamma, maka dibaca tebal Allah. Tapi kalau kasroh sebelumnya, contohnya Bismillah, itu tipis. Tapi kalau ini kan fathah sebelumnya, wawunya harokatnya fathah. Wallahu. Wallahu. Bukan walla, wallah. Wallahu zul fadlil adim. Nah, jangan diulang dipantul lagi. Zul fadlil, enggak. Zul fadlil adim. Wallahu zul fadlil adim. Masyaallah. Satu ayat lagi. Masalul ladzina. Nah, kepanjangan nanya. Masalul ladzina hummilu. Masalul ladzina hummilu taurata summa lam yahmilu haka masalil. Hanya panjang. Yahmiluha kamathalil himar. Yahmiluha kamathalil himar yahlil. Nah, jangan yah, jangan dipantul juga. Bukan yah. Yahmilu. Yahmilu asfaru. Yahmilu asfaru. Nah, bukan asu. Jangan sekali lagi, jangan dipantul. Kalau dia bukan huruf yang boleh dipantul, sekali lagi, cuma 5 huruf ba, jim, dal, kof, dan huruf to. Ba, jim, dal, dan huruf to dan kof. Hanya ini saja. Sisanya huruf sin dan teman-temannya tidak boleh dipantul kalau sukun. Bukan asu. Asfaru. Asfaro. Terus sama salul kaum. Bukan kai. Ko bi sama salul kaum. Bi sama salul kaum lazi nak sabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil kaumal dolimin. Ahsante, cukup sampai situ Umi. Garis bawah buat Umi, hati-hati pada huruf yang harokatnya sukun ya. Yang sukun itu tidak semuanya boleh dipantul. Contohnya Yahdi, jangan dibaca Yahdi, bukan kaumi, ataupun yang huruf yang bukan bisa, tapi bisa. Taib. Nah, ahsanti. Makasih. Oke, sama-sama Umi. Tapi teman-teman yang ingin masih bergabung bersama kita bisa masuk via Zoom sekali lagi atau menghubungi di 0852-1222-9092. Di 0852-1222-9092. Tapi kita lanjut ke teman-teman yang berada di Zoom. Ibu Riri ada? Umi Riri? Ada Ustaz. Fadhali Umi. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kadzabu bi ayati Allah
Bukan di situ, Umi. Kita surat di surat Al-Jumu'ah ayat 6. Oh, Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah, Umi. 6, 6. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Enggak panjang nanya. Nanya enggak panjang. Jangan dipanjang. Ladzina hadu, enggak. Ladzina hadu. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi kalau udah sampai suaranya jangan dipaksakan. Sampai berhenti di awliya enggak apa-apa. Iza antum annakum awliya ulillah. Berarti ulangnya dari mingdu. Enggak. Iza antum bisa. Awliya. Naam. Awliya. Enggak, iza dari inza antum. Inza. In za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Lanjut. Fatamannaul tahan. Fatamannaul ditahan dulu baru di wawunya. Fatamannaul. Bukan dipanjangin, ditahan. Beda panjangin sama ditahan. Fatamannaul, bukan fatamanna. Fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Ini juga ditahan. In kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Lanjut. Walayatamannaunahu ibadam. Perhatikan harokatnya, Umi. Ibadam. Bukan. Ibadam. Abadang. Lihat harokatnya, bukan i. Astagfirullah. Wala yatamannaunahu abadam bima qaddamat aydihim. Naam. Wallahu alimun bizzolimin. Lanjut. Kul in. Bukan kul, afwan, tebalin sedikit. Jangan terlalu ke huruf kaf. Kalau bacanya kul itu huruf kaf. Kul. Nah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu. Enggak panjang hunya. Minhu fa innahu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi. Ayatnya panjang. Bukan alimi, alimi, alimil ghaibi. Ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi. Hanya panjang. Wasyahadati fayunabbi. Wasyahadati fayunabbi. Lah panjang artinya. Yang panjang hanya wasyahadati fayunabbiukum. Wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum. Tahan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ahsanti. Masya Allah. Lanjut. Ukhti Cida lah. Ada Ustaz. Tafadhali.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah. Afwan, stopnya ditebarin. Jangan terlambat. Lis-shalati min yaumil jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wadzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lanjut. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ulang. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Satu ayat lagi. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qaima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa mit tijarah wa minat tijarah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ahsanti, masyaallah, qiraatun jayyidah. Baik, lanjut. Waktu ini ada. Halo Ustaz. Hamdani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasul. Ainnya diperjelas. Ainnya diperjelas sifat lainnya. Wallahu ya'lamu. Wallahu ya'lamu innaka rasulullah. Ulang. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Terus. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Lanjut. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru qalu bi a'ali qulubihim fa hum la yafqahun. Lanjut. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajmu. Bapak nyambungnya bukan tu'jibuka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma' li qawlihim. Ka'annahum khushubun. Khushubun, bukan khushubun. Khushubun. Ka'annahum khushubun musannadah.
yahsabuna kulla syai yahsabuna kulla shayhatin alaihim yahsabuna kulla shayhatin ilai alaihim alaihim Humul adu fahdarhum Qatalahumullah anna yufakun. Panjangin nunnya tahan. Anna yufakun. Anna yufakun. Ah, santai. Dia tahan dulu baru dipanjangin. Anna yufakun. Anna yufakun. Nah. Taip. Ahsanti. Taip, sepertinya ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Riani di Maluku Utara. Oh, masyaallah. Ibu Riani di Maluku Utara. Kita sudah di surat Al-Munafiqun. Silakan dibuka surat Al-Munafiqun ayat 5. Oh, iya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu. Jangan ditahan mimnya. Itu mim sukun ketemu huruf ta, enggak boleh ditahan. Bukan lahum ta'a, lahum ta'la, lahum ta'alau. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi. Nah, bukan rasulullah, rasulullah. Rasulullahi. Lawau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wahum mustakbirun. Dapat yang nanya. Ulang. Wa ra'aitahum yasudduna wahum. Wa ra'aitahum yasudduna wahum mustakbirun. Tahan. Wahum mustakbirun. Wahum mustakbirun. Lanjut. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum. Enggak panjang tanya. Jangan panjangin tanya. Astaghfarta lahum amlam. Astaghfarta lahum. Astaghfarta lahum amlam tastaghfir lahum. La yaghfirul. Nah, jadi pantun Bumi. Bukan ya ge lain ya firo lain ya firo lahu lahum lain ya firo lahu lain ya firo lahu lahum inna allah la bukan la lagi sekali lagi bukan inna la inna allah inna allah la yastag la yahdil qaumal bukan kak bukan kak kok la yahdil kok la yahdil qaumil fasikin qauma bukan qaumi qaumal qaumal fasikin. Satu ayat lagi. Humul lafina yakuluna latun yakuluna Umul lafina yakuluna latun fiku. Tahan. Latunfiku. Latunfiku ala man inda rasulillah. Nah, ini baru dibaca tipis. Karena sebelum kata Allah itu harokatnya kasroh. Kalau sebelumnya harokatnya domma atau fathah, maka dibaca lo semua. Kayak tadi, yagfirullah. Kalau ini Rasulillah la inda Rasulillah. Bukan yang tanya. Inda Rasulillah.
inda rasulillah hatta yanfadu hatta yanfadu hatta yanfadu walillahi khusho bukan khusho, khusha khusha inus samawati wal ard walakinnal munafikina la yafkohuna. Ulang sekali lagi. Dari mana Pak Ustaz? Dari walakinnal munafikin. Walakinnal munafikina la yafkohuna. Pohon. Masya Allah, ahsanti. Paling catatannya buat Umi Riani, diperhatikan sebagian huruf yang memang tidak boleh dipanjangkan saat dia dibaca. Jadi jangan mudah menarik-narik huruf kalau tidak ada kaidah yang boleh membuatnya panjang. Contohnya yang tadi. Assalamualaikum. Ayat berapa Ustaz? Taib yang teman-teman yang di ini di Zoom bisa buka di surat. Al-Jumu'ah sekarang. Dia sekarang masuk di surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun. Ayat. Taib, kita lanjut ke teman-teman yang di Zoom. Pak Dedi, ada Pak Dedi? Ada Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadbol. Naam. Al-Munafikun ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiqukum amwalukum wa la auladukum وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلُ رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ harokatnya ulang dari ayatia ayatia أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ ahada daisa ahadu ayatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi fayaqula di atas rukatnya ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asfadaqa shotnya bertasjid afwan shotnya bertasjid darinya bertasjid fa asfadaqa wa akum minas salihin terakhir walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nah, antum jangan dibaca tashil, itu namanya tashil barusan, tapi itu tashil boleh dibaca hanya satu tempat di riwayatnya Imam Hafs. Adapun di riwayat lain mungkin iya. Bukan ja-ja-luha, tapi dua-duanya hamzahnya dibaca jelas. Ja-a-ja-luha.
Ustaz. Walai yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Santa. Wa iyyaka. Ummu Airin, ada Ummu Airin? Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Kanta habis ini. Tafadhal ummi. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afwan, dari ulang. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Basir tipis. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Qolak samawati wal ardo bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ulang, wallahu alimun. Akhirnya di bainiyah, perjelas bainiyahnya. Alimun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ahsan teh, cukup sampai di situ. Jamil, catatan buat sebenarnya Umi Airin, apa namanya, ada huruf yang dia dibaca fasenya jauh lebih lama, fase bunyinya ya, jauh lebih lama ketimbang bunyi huruf yang leja. Di antaranya adalah huruf apa namanya rohwa jauh, kalau dia harokatnya sukun maka bunyinya jauh agak memanjang sedikit ketimbang huruf yang harokatnya syiddah. Taib. Wa iya. Pak Kanta, ada Pak Kanta? Oh iya. Nambal. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya diperjelas Pak Kanta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum nabau. Berhenti dulu Pak Kanta. Kalau mim sukun, selain huruf mim dan ba tidak boleh ditahan. Huruf setelahnya ya. Bukan alam ya, enggak, langsung. Alam ya'tikum. Alam ya'tikum nabau alladzina kafaru min qablu fadaku. Kepanjangan. Bukan fadaku. Fadaku. Wabala amrihim walahum azabun alim. Zalika biannahu kanat ta'tihim rusuluhum bilbayinat. Nah, yang ini ditahan. Rusuluhum bilbayinat. Karena setelah mim suku. Za'ana. Za'ana. Za'ama alladzina kafaru allay. Panjang lamnya, Afwan, bukan, jangan terlalu panjang. Bala, enggak. Kul bala wa rabbi. Kul bala wa rabbi atub'atsunna thumma
summa latunab ba'unna. Summa latunab ba'unna bima amiltum. Wadhalika amalan. Wadhalika ala Allahi yasirun. Bukan ala Allah. Ala Allah. Wadhalika ala Allahi yasirun. Yasir. Yasir. Nggak dibaca harokatnya terakhirnya kalau kita sukun. Wadhalika ala Allahi yasir. Masya Allah. Yasir. Nah, Hasan. Ada masukan Ustaz? Masukannya buat Pak Kanta, satu, hati-hati dengan huruf yang boleh dibaca panjang. Tidak semua huruf dibaca panjang berlebihan. Memang ada kaidah di sana seperti mat far'i, tapi hukumnya adalah mat asli dan ini cuma dua harokat saja ditariknya. Jangan terlalu panjang menariknya. Contohnya kayak tadi, dikata kul bala wa rabbi. Bala, lamnya cuma dua harokat saja, jangan terlalu panjang. Bunyinya bala warobi, itu salah karena terlalu kepanjangan. Hanya dua harokat saja. Yang kedua, kalau dapati huruf ro, ya huruf ro, kita bacanya berhenti atau wakof. Sebelumnya, sebelum huruf ro itu ada ya sukun, dan sebelum ya sukun itu hurufnya kasro kayak tadi yasir, maka yasir. Dibaca tipis, bukan yasir. Yasir. Yasir, yasir. Nah, atau yasir. Di ayat setelahnya itu bunyinya khabir, khabir. Nah. Hamid. Yasir. Santa. Oh, jadi sin itu saat ada yang tebal, ada yang tipis. Ada huruf ro-nya ya, huruf ro-nya. Yasir, oh. Bukan yasir. Oh, ro-nya yang tipis ya. Ya. Yasir. Tapi kalau harokatnya, harokat sebelum ro itu adalah harokatnya doma ataupun fathah, saat dia dibaca berhenti atau wakof, maka dibaca tebal. Taib. Yes. Nama Ustaz, jazakallah. Wa iyyak. Naam, ahsanta. Lanjut. Ummu Ibrahim. Ada Ummu Ibrahim? Hadir, Pak. Baik, silakan faddali ummi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Nunnya tahan lagi sedikit. Wan-nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Lanjut. Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i dhalika yawmu tawabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan. Jangan dipantul Umi, afwan, bukan wa ya'mal, wa ya'mal. Wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min ayudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha tahtihal anharu khalidina tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Ainnya di bain ya. Dzalikal fawzul 'adzim. Dzalikal fawzul 'adzim. Masyaallah. Ahsanti. Qira'atun jayyidah. Bagus sekali bacanya. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup pertemuan hari ini,
sebelum kita pending dulu sampai di pekan depan, catatan buat teman-teman semua untuk di pagi hari ini adalah bahwa fase bacaan sekali lagi, setiap huruf tidak boleh terlalu panjang bunyinya. Maksudnya terlalu panjang adalah jika harokatnya fathah dan disusul dhamma setelahnya, jika dia bukan huruf panjang, maka jangan memanjangkan bunyi huruf itu. Baik dibaca isba ataupun dibaca koser, bacaan yang lain. Karena terkadang terlalu pendek bunyi fasenya ataupun terlalu panjang. Kecuali memang dia adalah huruf yang masuk kategori ada sifat yang melekat pada sana. Contohnya adalah sifat guna, itu memang harus tertahan. Atau dia memiliki hukum seperti hukum mat dibaca panjang. Contohnya, wa ati'u ar-rasula, itu memang sinnya dibaca panjang, ainnya dibaca panjang karena memang ada hukum matobi di sana. Sisanya fase bunyi semua huruf sama, sekali lagi. Fase huruf semua sama bunyinya, harokatnya begitu. Jangan ada yang terlalu panjang harokatnya atau terlalu pendek harokatnya daripada huruf yang lain. Taib, jazakumullah khairan katsira kepada semua teman-teman dan yang sudah bergabung di pagi hari ini menyetorkan bacaan, koreksi bacaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu yang kita miliki di sela-sela kerjaan kita. Kita tetap menyempatkan diri, sekali lagi bukan cari waktu yang sempat, tetapi menyempatkan diri untuk kemudian tetap membaca Al-Qur'an walau seayat dua ayat, karena bisa jadi itulah yang kemudian jadi syafaat kita di yaumil kiamah, bacaan kita di setiap harinya walaupun sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa afdhalul a'mal aqalluha wa adwamuha. Amal itu yang paling baik bukan yang banyak ya, tetapi walaupun dia sedikit tetapi itu dawam atau dia continue dilaksanakan. Bacalah Al-Qur'an walaupun hanya seayat dua ayat, tetapi kemudian kita berusaha memperbaiki bacaan kita. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yarfa'illahul ladzina amanu Buaz TV, saluran televisi satelit Anda.